Pokok isi data reses di tujuh kelas. Ya, terima kasih. Berputar ya. Informasi terkait yang mengulang. Kalau tidak 5 menit tidak ada panggilan, maka kursinya mohon tadi juga saya dirapatkan, kursinya mohon digeser, jangan dirapatkan. Rapid test untuk apa ini? Rapid untuk test apa? Petugas KPPS pemilihan Bupati Tuban 2020 nanti. Nah, tujuannya rapid test ini untuk apa, Mbak? Kan untuk, kan sekarang zamannya lagi COVID, untuk mengetahui ini reaktif apa enggak, soalnya kan nanti bertemu orang banyak gitu kan. Berarti nggak takut dengan mengikuti rapid test ini ya? Nggak takut, udah berkali-kali berdoa. Kita sudah melakukan pemeriksaan rapid test untuk petugas kita yang di bawah. Jadi termasuk PPK, Sekretariat PPK, TPS, Sekretariat TPS, dan juga petugas yang ada di TPS nanti, yaitu KPPS dan Linmas. Jadi semuanya kita rapid, kita agendakan sampai tanggal 1 nanti semuanya sudah selesai. Total yang dirapin? Untuk total semuanya, petugas kita yang di Kabupaten Tuban ini ada sekitar 22.126 orang. Apabila nanti ditemukan yang reaktif bagaimana, Pak? Jadi selanjutnya, kalau memang pada hari H sampai dengan hari H masih ada yang reaktif, maka memang yang bersangkutan, kalau untuk KPPS itu nanti kita tidak akan, berarti berhalangan bertugas. Jadi kalau jumlah KPPS kita di setiap TPS kan 7. Jadi kalau hanya berhalangan 1 mungkin masih bisa, yang 6 masih bisa bertugas dengan baik.